Halo, selamat subuh, pagi, siang, sore, malam, Mas Bro dan Mbak Sis. Balik lagi di channel Hemat Gadget yang makin lama makin eksis. Oke, ya, di video kali ini saya bakalan main game ini game ya. Sorry, masih grogi buat konten gaming. Ya, kali ini kita main game The City Wars dan ini ada tanda emergency. Bisa kita zoom. Oh, ada tulisan WARNING warna-warni, bukan warning. Nah, sekarang kita sini. Ada emergency toh rupanya. Kita terima tantangan oleh bukan tantangan sih. Iya. Rider Battle. Oke. Ya, di pertandingan kali ini emergency kita pakai Kabuto. Ya, cukup Kabuto ya. Coba kita lihat rekomendasi rider terkuat. Oh, Kabuto ternyata ya, guys. Jadi, kita cukup pakai Kabuto sendiri aja karena saya udah oke, pakai Kabuto. Snipe sama Ryuki kita tinggal. Ya cukup pakai Kabuto aja bisa menang. Berani jamin deh. Loadingnya lama amat sih. Woi. Kalau gini mah mudah banget. Ini ada berapa gelombang ya? Kita ajar aja. Kita ajar aja mereka semua. Kalau gitu pakai skin ulti Bruno juga. Dah gue. Udah. Oh, belum keluar. Belum kelar ternyata toh. Sekarang serang mereka. Iya, dah gue. Dan serangan Kabuto tangan apa lambat ya. Ya, padahal dia ini kan rider tipe speed. Bangke, kok kena sarang? Kurang asem. Di sasaran. Mati gak lo semua? Sain, tembakan ampas gua. Mati gak lo? Oke, cooldownnya udah selesai. Dan rider kick lagi kita. Kabum! Oke, yang satu nyawanya tinggal sedikit. Ya, kita hajar yang ini dulu, kita habisin darahnya. Kita konsisten ya guys. Oke, udah mati. Punya lo yang tipe power pula. Iya. Dan aduh. Nah, cooldownnya udah selesai. Yang mainnya pakai skill, walaupun diserang musuh, yang gak bakal terkuras darah kita. Rider tipe speed kok lah. Sama banget nyerangnya. Woi, belum mati aja lagi. Ya udah. Oke, sekarang rider kick. Kali ini lo bakal mati. Ampas. Bangke, belum mati. Kurang asem lo. Usahain lo. Temukan gue. Aduh. Bangke, cuma 5 kali aja. Ini biar greget kita cooldown, kita ngeluar waktu biar cooldownnya cepet selesai biar lebih keren mati musuhnya ya. Mati solo Khotimah ya, bukan Husnul Khotimah. Kita bikin dia mengangkat maut datang lebih cepat selesai. Yes, you win win you win. Oke, menang. Kenapa saya pakai kamera dari Kabuto? Soalnya setelah saya lihat di list video saya yang
yang lumayan laku, konten Kamen Rider Kabuto. Oh, akhirnya naik ranking ya, dari 107 sampai 108, satu aja. Oke, misi semuanya terjalankan dan itu dapat hadiah, enggak ada surprise dari musuh. Oke, home. Masalah udah kelar, waktunya ini full apa pula ini. Udah terpenuhi ya guys. Kita bangun lagi ya kali ini, enggak usah deh. Ke misi dulu, hadiah dari misi kita ambil dulu, terus kita masukin. Kita resip aja semuanya, kita masukin ke kotak amal. Nah, terus home, dan setelah ini langsung kita ambil di pembagian zakatnya guys, yaitu di present, di present tuh ada, lihat present. Nah, kita tekan sini. Oh, ada 19 ternyata ya guys. Dan kita resip semuanya, kita lihat berapa banyak hadiah yang kita dapat. Oke, oh nggak ada diamond ternyata ya guys, padahal saya pengen ngegacha 10 kartu. Ah, biarin aja, kita ngegacha 1 kartu aja ya guys, satu pun udah syukur asalkan tidak kufur. Oke. Kita ambil dulu semuanya. Kurang lebih 11-12 game ini kayak game COC ya, Clash of Clans. Oke, kita gacha dulu. Gacha pak. Udah bisa pula. Oh, udah bisa. Oke, ini ada news event sampai hari ini ya. Hari ini tanggal 11. Iya emang. Tanggalnya pak, mana ini? Oh, iya, tanggal 11. Oke, kita ambil event Kabuto sama Jin. Duh, baterai lemah pula. Gak apa-apa, masih tahan kok. Ya, kita ngegacha. Kita dapat apa kali ini? Biarin, kita bisa gacha 2 kali. Soalnya 1 kartu itu harganya 25 sen apa yen ya. Bodoh amat lah. Dapat kali ini. Oh, build guys. Ya, kali ini apa. Oh, Crozet. Senjata atau rupanya. Namun sayang ya, saya enggak beli. Saya enggak punya Crozet ya. Langsung kita skip. Dan sekali lagi kita ngegacha, kita TRK dulu. Creeper Rider Kick. Oh, 1000% guys. Sekali kita gacha lagi 1 kali. Ya, moga-moga aja dapat yang lucky ya guys, yang beruntung, keberuntungan saya. Kita dapat apa ini? Oh, Zio guys. Ini antara Zio guys atau Oh, finishernya ya guys. Finisher Zio. Udah selesai gacanya. Diamondnya udah 14. 1 kartu 25 diamond ya guys. Waktunya kembali. Aduh, 12% pula baterainya. Cepet amat sih habis. Kita ngegacha apa kali ini aja. Kita lihat dulu nih. Kayak bikin tertarik gitu ya.
Kabuto, Kabuto sama Kipa sini. Saya pengen naikin Kabuto. Soalnya Kabuto ini ya rider cukup tipe jarak dekat ya guys. Kalau gitu kita home aja deh. Kali ini kita langsung quest aja ya. Permintaan rakyat kita penuhi, yaitu bertarung. Sebelum itu kita ambilin dulu duitnya. Kota saya emang kecil, tapi yang kaya raya. Udah. Tak terasa udah 11 menit dan waktunya gak ngabisin konten. Gitu terusin aja. Chapter 4 yang baru. Oh, masih normal. Kita chapter 3 ini kalau gak salah saya belum selesai. Oh, belum selesai ternyata. Ini kita coba yang ini dulu. Dari yang ini dulu ya. 3 sampai 2 ini apa maksudnya? Pokoknya ini dulu gitu. Pokoknya ini dulu yang kita selesai. Lama banget sih. Kenapa ini mas? Apa yang terjadi? Aduh, 70% pula baterai saya. Apa jangan-jangan kuotanya habis? Enggak. Apa ini? Kebijakan privasi? What? What? Guys, ada apa ini loh guys? Siapa? Oke, sampai sini video saya kali ini. Ntar ketahuan guru, HP saya kena sita. Thanks for watching. See you next.